Penolakan demi penolakan terus dialami oleh para pengungsi Rohingya di Aceh. Berdasarkan laporan, sebuah truk yang mengangkut 135 warga Rohingya menuju kamp Pramuka di Sare, Aceh, dihadang warga sekitar Senin 11 Desember dini hari. Sebelumnya, para pengungsi Rohingya itu berlabuh di pantai Dusun Blang Ulam, Kecamatan Masjid Raya, Aceh Besar pada 10 Desember menggunakan kapal kayu. Namun, karena mendapat penolakan dari warga sekitar, seratusan pengungsi itu kemudian diantar menuju kantor imigrasi Aceh. Sesampainya di lokasi, ternyata kantor imigrasi sedang melakukan renovasi. Akibatnya, para pengungsi itu kemudian dibawa ke kantor gubernur Aceh. Dari sanalah mereka diangkut menuju kamp Pramuka. Namun di tengah perjalanannya, tiba-tiba truk pengangkut itu dihadang oleh warga sekitar hingga akhirnya putar balik. Sementara itu, salah satu anggota relawan Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI, Teuku Nazarudin mengatakan, penanganan yang dapat dilakukan oleh anggota relawan hanya menjaga dan memberi makanan serta air minum dari warga. Teuku menyebut bahwa pihak UNHCR dan IOM tidak hadir di lokasi sehingga pihaknya hanya bisa membantu secara kemanusiaan. Berdasarkan pantauan, ratusan pengungsi Rohingya ini terdiri dari laki-laki dewasa berjumlah 35 orang, perempuan dewasa 65 orang, anak laki-laki 15 orang, dan anak perempuan 20 orang.